warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di video aku. Di video kali ini aku mau mereview dan menggunakan sekaligus masker. Jadi banyak banget yang DM aku di Instagram itu minta di review gimana sih kalau masker ini dipakai, apakah benar dengan kebenarannya yang ada. Guys, BTW ini mati lampu, jadi aku cuma pakai cahaya lighting. Lampu asli dari rumah mati. Sedih banget ya. Okay, dan maskernya adalah, aku kayak bingung gini guys. Tada! Ini adalah Garnier Skin Naturals. Ini katanya baru ya, baru banget keluar. Ini serum mask like complete. Mungkin udah banyak ya yang cobain dan aku kayaknya ketinggalan. Tapi karena aku orangnya baik, jadi aku mau cobain ini, aku mau mereview ini apakah benar selama dalam waktu 15 menit bisa menghilangkan kulit kusam dan bintik hitam. Aku nggak tahu. Okay. Makanya dari itu aku mau cobain ini, ya mana tahu emang beneran kan. Jadi kalian yang ragu pengen cobain ini bisa beli. Dan ini untuk harganya adalah Rp14.000. Termasuk apa ya? Untuk segede ini ya termasuk murah lah ya. Okay, aku mau cobain. By the way, mohon maaf ya kalau seandainya pencahayaannya kayak gini. Tapi yang penting sorotan cahaya ke akunya nggak begitu gelap. Jadi aku mau cobain ini. Sekarang kita buka dulu. Dia berair. Aku sebelumnya belum pernah pakai ini sama sekali dan ini baru banget belinya. Aku baru beli kemarin malam. Kok kayak gini ya guys? Aku pikir dia tuh cuman apa ya? Cuman masker basah gitu doang. Tapi ternyata di dalamnya itu kayak ada, kelihatan gak sih tuh? Seperti ini guys. Ya ampun, ini gimana ini? Wow. Harum. Ini enak banget, harum, segar pastinya ya. Ini by the way aku nggak tahu mana yang di depan, mana yang di belakang. Okay, kita coba ya guys. Harusnya sih buka jilbab, tapi kan nggak mungkin banget kalau aku buka jilbab. Ya nggak apa-apa lah ya, demi kalian semua, aku rela. Rupanya seperti ini guys. Mana nih mulut aku? Kayak gini. Duh, enak banget guys, dingin. Kalian ngerasa kayak ngomong sama orang lain gak sih? Kayak bukan ngomong sama aku. Okay. Di petunjuknya, lepaskan lapisan pelindung sesuai masker dengan bentuk wajahmu. Okay. Kita buka ya. Gimana bukanya guys? Okay, gini. Maaf banget ya, agak ribet. Cilup, bah. Aku bingung deh, kenapa kok kayak gini ya? Dia gantung-gantung gini. Apakah karena aku pakai jilbab? Jadi dia nggak nyatu semua. Okay, kita rapiin dulu. Okay, udah selesai. Aku kayak alien gitu loh guys. Ini kok aku geli banget ngeliat mulut aku ngomong kayak gini. Okay, langkah selanjutnya adalah biarkan masker menutrisi kulitmu selama 15 menit. Okay, aku bakal nunggu 15 menit ke depan. Dan gak mungkin banget kalau aku record sampai 15 menit ke depan. Gak mungkin banget aku mau ngapain. Jadi aku mau nunggu ini sampai 15 menit. Okay guys, jangan di skip lagi ya. Ini udah lebih dari 15 menit. Aku tadi sambil bawa tiduran, sambil mainan HP. Jadi aku mau buka ini ya guys. By the way, menjelang menunggu 15 menit, ini di muka aku di bagian hidung sama di bagian sini tuh rasanya kayak gatal banget gitu guys. Mau digaruk nggak bisa kan. Jadi okay, kita buka ya guys. Taro, bismillahirrahmanirrahim. Yuhuu.
Wow. Wow, gila cuy. Ini putihan gak sih mukanya? Wow. Aku nggak tahu ya, dipercaya nggak percaya. Kayaknya ini beneran beneran aku nggak bohong. Lighting nggak ada di setting sama sekali dari tadi memang kayak gitu. Terus dari kamera juga segini-gini aja nih cahayanya. Tapi perbedaannya tadi sebelum aku maskeran sama sekarang mukanya itu memang bener-bener beda. Dia emang kayaknya kelihatan lebih putih. Aku nggak tahu ya. Tapi kalau setelah dicuci gimana? Dan btw aku mau tahu di sini udah boleh di lepaskan masker, pijat perlahan, cairan serum yang tersisa atau bersihkan dengan kapas. Oke. Aku bakal pijat. Pijatnya ya sesuai kemampuan aku aja. Ini beneran nih. Beneran putih. Enak banget, guys. Di sini nih tadi gatal banget, tapi ini sekarang udah nggak gatal. Aku kayak rasanya nggak percaya gitu loh, ini beneran putih, guys. Coba deh kalian scroll, kalian balik lagi ke awal video, itu sama atau enggak perbedaannya wajah aku? Kayaknya ini lebih putih dari yang tadi. Nah, kalau memang ini benar-benar terjadi, berarti ini maskernya rekomendasi banget, guys. Kalian bisa pakaiin ini dan ternyata tadi, mohon maaf aku salah. Satu masker ini bukan buat satu minggu, tapi satu masker ini buat pemakaian selama satu minggu. Jadi satu minggu satu masker. Berarti kalau dalam satu bulan ada 4 minggu, itu satu bulan 4 kali pemakaian. 4 kali kita beli masker ini. Oke, ini aku pijat-pijat. Aku nggak tahu ya pijat yang benar tuh gimana kalau untuk wajah, tapi aku pijat kayak gini aja. Ini aja rasanya udah ngantuk banget dipijat-pijat gini. Oke, aku mau bersihin ini dulu. Katanya sih disuruh bersihin pakai kapas, tapi berhubung aku nggak punya kapas, aku mau bersihin ini pakai handuk aja. Dan tada! Wow, beneran, beneran, beneran. Duh, enak banget. Dia emang kayaknya kelihatannya lebih putih ya. Aku nggak tahu sih gimana kalau untuk bintik-bintik hitam. Biasanya sih di bagian sini tuh banyak bintik-bintik sama di hidung. Hidung tuh kan karena bekas kadang komedo-komedo gitu kan. Oke. Dan kalau buat aku ini bagus. Ini rekomendasi banget, ya sesuai lah ya. Dari pertama kali aku tahu Garnier, itu katanya memang kebukti banget. Dia bisa cepat mencerahkan wajah, bisa cepat membersihkan wajah. Tapi sampai sekarang aku nggak pernah sama sekali pakai Garnier. Baru sekali ini. Dan ini pun juga maskernya. Dan kalau untuk hasilnya, oke banget. Kalian harus cobain ini. Dan karena saking banyaknya rekomendasi masker, aku tuh sampai bingung kadang mau pakai masker yang mana buat wajah aku. Jadi ya karena aku bingung, aku nggak pakein rutin sama sekali. Jadi kapan aku pengen pakai masker ini, aku pakai. Yang ini aku pakai. Dan kalau buat masker Garnier-nya, TOPBGT. Oke deh guys, sampai di sini dulu review dari aku dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada rekomendasi, aku mau mereview masker apa, kalian komen di bawah ya guys, jangan sampai enggak. Dan buat kalian semua yang udah nonton video ini, jangan lupa di subscribe jangan cuma sekedar ditonton tapi enggak di subscribe dan enggak di like, sedih banget. Oke deh, yang suka sama video ini jangan lupa di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian semua, serta di subscribe channel Citra Ayu Dia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa di 10.000 subscriber guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.